Buka pintunya, Johan! Johan! Kita kena lari. Andre mesti cari aku. Jadi ni yang kau sorok daripada aku? Patutnya aku bersyukur tau. Bersyukur? Bersyukur yang kita nak berpisah dah? Daripada kau macam ni, marah-marah, baiklah kau belajar macam nak menghormati isteri, jaga isteri tu baik-baik. Engkau ni! Aisyah tahu Aisyah bukan pilihan hati dia. Aisyah dah cuba cari jalan, tapi haluan kami tak sama. I dah terangkan semuanya dekat you kan? I harap you faham. Kalau dia isteri you, kenapa dia beri sangat nak cari I? Because she loves me. B, you tak kasihan kan dengan I? I beri sangat nak jumpa you, tapi macam ni lah I. Look, memang I sayangkan you. But ever since Aisyah came to my life, everything has changed. I tak boleh nak luah perasaan I dekat dia. She's my wife. I explain nanti dekat you, okay? I kena cek Aisyah. B! 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 Andre! Jauh-jauh saya datang, awak tak boleh terima saya ke? Aisyah, saya buat semua ni untuk awak, Aisyah. Saya tahu benda ni semua salah, tapi Aisyah, saya tahu benda ni semua salah, tapi saya dah datang jauh-jauh, saya tak boleh hidup tanpa awak, Aisyah. Malik. Syazwan, saya cintakan Zahra. Aisyah pernah bercerita kepada pakcik pasal Luan. Tapi apa yang pakcik nampak hari ini, tak macam apa yang dicerita. Dahlah tu, cinta. Jangan ganggu dia orang. Pakcik, Wan nampak cinta dalam mata Aisyah. Cinta Aisyah untuk Zahril, bukan untuk kamu. Wan, Mak nak kamu fikir betul-betul di dalam membuat keputusan ataupun ambil tindakan. Mak dengar cerita Aisyah bahagia dengan suami dia. Mak,
Wan pun tak nak Mak rosakkan hubungan dia orang. Tapi bila Wan tengok sendiri, Aisyah memang tak sayangkan saya Zahril tu, Mak. Sepatutnya Wan gembira bila Aisyah ketemu jodoh. Ini semua Allah punya kerja. Mak, pemilihan keputusan semua kat tangan Aisyah. Kalau Aisyah nak kahwin dengan Wan, Wan terima, Mak. Wan, setiap apa tindakan yang Wan ambil, buatlah. Mak tahu Wan boleh buat. Tapi jangan buat tindakan yang memalukan keluarga. Hey, Catherine. So, we haven't really had a chance to talk, but your wife, Aisha, she really talks a lot about you. No. She doesn't love me. No, don't say that. She really appreciates you and loves you more than anything in this world. But your life doesn't seem that easy how it was. Yeah. Thanks, Kat. So, send my love to her and promise me that you give this ring back to her. Sometimes you have to see the love from the other side, and love includes sacrifices. So, go and tell her that you love her. Tell the world that you love her. See you, Kat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Pa, Aisyah mana? Aisyah? 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 Ma, Pa, Aisyah mana? Haril, tak payah cari Aisyah lagi. Okey? Tak, Ma. Haril cuma tanya Aisyah mana. Bagilah masa dia bertenang. Okey? Pa, Ma, apa benda ni? Aisyah mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Kau berilah petunjuk kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Sekiranya jodohku dengan suamiku berpanjangan, Kau berilah jalan untuk memudahkan segala kesulitan. Berikanlah aku kekuatan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kami berdua, ya Allah. Kau jelaskanlah segalanya, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Papa tahu ini urusan rumah tangga kamu. Tapi Papa tak nak orang lain cakap yang Papa ni sebelahkan anak sendiri. Haril tahu, Pa. Haril dah banyak buat salah dekat dia. Sebab tu Haril nak jumpa dia. Haril, macam mana sekalipun, Mama nak Haril pergi cari Aisyah, pergi pujuk dia. Di mata Mama, Aisyah tu cukup sempurna dah untuk Haril. Apa lagi Haril nak? Haril tak boleh paksa dia, Ma, untuk cintakan Haril. Haril, sebagai seorang suami,
kena tahu macam mana nak pujuk isteri. Ariel nak pergi rumah Walid. Assalamualaikum. Kalau saya buat keputusan tu pun, kita tak akan jadi macam dulu balik. Cara awak cakap ni macam awak sayangkan dia lagi. Kalau sayang pun tak kena mengenai awak. Aisyah, awak kenalah berutus terang dengan dia. Kenapa awak takut sangat ni? Zahra takkan terima saya dah. Isi hati orang kita tak tahu. Awak, keputusan saya jelas. Saya takkan ganggu Zahra lagi. Lagipun Zahra jumpa dengan Salina. Aisyah, awak ikut saya. Nak ke mana? Aisyah, saya tak bodohlah Aisyah. Saya nampak macam mana awak tengok Zahri. Saya tahu awak sayang dengan dia lagi. Tak apa, kita pergi jumpa dia, bincang dulu. Awak nak cakap apa-apa, awak cakaplah. Tak apa, saya ada. I think you should get her back. I tak boleh cintakan you sehebat mana Aisyah cintakan you. Biar dah belajar banyak benda kat Budapest tu. You pun pernah cakap kan, tak semua benda yang kita nak kita boleh dapat. Tapi dia cinta orang lain. She is your wife. I percaya perancangan Allah tu yang terbaik. I akan tetap sayangkan you. Tapi I tahu you tak boleh bahagia tanpa Aisyah. Bapa yang nak rosakkan kebahagiaan orang kan? Terima kasih. Aunty minta maaf. Sepatutnya saya minta maaf. Mungkin bukan jodoh saya dengan Zahri. Tapi tak salah kan? Kalau saya dapat kawan baru. Zahri, kalau you sayang I, pujuk Aisyah. Aisyah! Aisyah! Sabar, Zahri. Sabar. Isteri aku tu, tolonglah. Sabar, Zahri. Bagi dia masa fikir dulu. Aisyah nampak kebahagiaan tu kat muka Zahri. Aisyah dah tak nak ganggu dia lagi, Walid. Bercerai ini adalah jalan mudah yang paling dibenci oleh Allah. Tapi perceraian itu dibenarkan dalam Islam untuk suami isteri yang gagal dalam rumah tangga. Aisyah tahu rumah tangga Aisyah gagal. Habis itu, apa yang Aisyah buat? Walid. Kalau dengan cara ini, Aisyah ingat boleh buat Aisyah tenang. Teruskanlah. Tapi Walid tetap tak reda. Aisyah yakin ke dengan keputusan ini?
Aisyah marah dengan Mama kan? Aisyah minta maaf tapi Aisyah perlukan kekuatan daripada Papa, Mama untuk buat keputusan ini. Aisyah, Papa minta maaf. Kalau selama ini Zahril menyakitkan hati Aisyah. Zahril dah terlalu baik untuk Aisyah. Cuma Aisyah yang tak cukup untuk dia. Aisyah, Aisyah tak nak jumpa Ariel, jumpa dengan dia, bincang dulu ke? Apa tolong Aisyah, eh? Aisyah, awak okey tak ni? Aisyah, saya rasa awak betul-betul kena pergi jumpa Zahril dulu, cerita dengan dia semua. Saya tak sukalah dia pandang buruk kat saya macam ni. Awak, Zahril tu tak pernah fikir bukan-bukan pasal orang lain tau. Aisyah, saya tak nak semua benda ni berlaku macam ni, Aisyah. Analar urid kazalik. Banyak lagi cara lain. Kenapa jalan ni juga yang awak pilih? Mungkin cara saya salah. Tapi sekurang-kurangnya saya dah jalankan tanggungjawab saya sebagai isteri awak. Awak dah lupa ke janji awak dekat Mama? Awak cakap awak nak ubah saya. Awak nak ajar saya pasal agama. Awak tahu tak, sekarang ni saya dah boleh solat tau sikit-sikit. Sebab tu saya perlukan awak untuk bimbing saya. Awak nak masuk juga, awak tak nak ajak saya sekali ke? Awak, syukur Allah tu tetap sama. Cuma laluan kita berbeza. Cinta kita ni buatkan saya jadi lemah. Dan buatkan awak jadi sombong. Saya tahu saya bukan lelaki yang baik. Saya bukan suami yang baik. Saya pergi kelab malam, saya minum. Saya tahu. Saya tak solat. Tapi lepas awak datang dalam hidup saya, saya nampak syurga saya dalam mata awak. Manusia semua tak lari dari buat kesilapan. Tapi hidayah Allah tu tetap ada. Cinta awak adalah anugerah yang paling bernilai dalam hidup saya. Tapi sayang, saya tak jaga anugerah tu. Saya ingat lagi. Awak pernah cakap dekat saya yang awak hormat saya sebagai seorang suami. Tapi bukan sebagai seorang lelaki. Tapi saya yakin nanti awak akan rindu lelaki itu. Sebab dia tak sempurna. Awak yang akan sempurnakan dia untuk jadi suami yang baik. Saya minta maaf. Saya tak boleh datang ke mahkamah. Kau jagalah dia elok-elok. Aku tahu dia masih cintakan kau. Aku pun harap benda yang sama, tapi tak, Zahril. Aisyah sayangkan kau.
Jiwa aku kosong sekarang ni. Aku tak nak paksa dia. Zahril, jiwa kau dengan Aisyah, Zahril. Dan aku datang sini nak ingatkan kau. Jangan pernah buat kesilapan yang mana aku pernah buat. Tinggalkannya dengan janji. Aku harap sangat kau boleh pertahankan hubungan ini. Aisyah dah buat keputusan dia dah untuk berpisah. Zahril, Allah dah tentukan lama dah hubungan kau dengan Aisyah ni, perkahwinan kau. Kau kena berubah, Zahril. Dan aku harap kau berubahlah untuk Aisyah. Wan. Mak. Mak doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jalankan tugas yang penuh amanah ya. Baik, Mak. Lagipun ini keputusan Aisyah. Wan sebagai kawan, Wan sayangkan dia. Diha pun sayangkan Aisyah. Nanti abang Wan pujuklah eh Zahril dengan Aisyah. Baiklah. Mak pun dah tak nak cari musuh lagi dah. Yalah, kita setiap manusia ni ada juga buat silap ni kan? Apapun, kita doa yang terbaik untuk semua. Baik, Mak. Terima kasih. Ariel? Okey. Ariel, okey apa? Ariel tak pergi? Ariel pergi ke tak, keputusan Aisyah tetap sama. Doalah banyak-banyak. Mungkin dia berubah. Aisyah tu tegas orang dia, Pak. Tak ada orang boleh halang keputusan dia. Ariel, hati perempuan ni keras macam kerak nasi. Ariel doalah banyak-banyak. Aisyah, kita tunggu Zahril datang dululah. Zahril takkan datang. Aisyah, awak sebenarnya nak claim atas dasar apa dekat sini? Tak sefahaman. Aisyah tukar biasa dan saya betul-betul yakin yang mahkamah akan tolak alasan itu. Aisyah, sebenarnya awak tak yakin lagi ya?
apa kita cubalah dulu mana tahu kalau Aisyah. Akhbirni madha fi qalb. Bagi tahu saya apa benda dalam hati awak sekarang. Syazwan. Aisyah, awak kena jujur dengan diri awak, Aisyah. Kenapa dengan awak ni? Awak cakap awak nampak syurga dalam mata saya. Awak cakap saya ni anugerah Allah untuk awak. Kenapa awak tak alang saya? Saya belajar redha daripada awak. Dan kalau itu yang membuatkan awak bahagia, saya nak kata apa? Macam mana saya nak bahagia kalau kebahagiaan itu ada pada awak? Saya minta maaf, Aisyah. Saya tak boleh jadi suami seperti mana yang awak nak. Awak tak perlu jadi orang lain. Saya cintakan awak sebab awak. Saya tak perlukan lelaki yang sempurna. Awak terlalu sempurna untuk jadi isteri saya, Aisyah. Dan saya bersyukur Allah kurniakan satu anugerah yang terindah untuk jadi milik saya. Dan sekarang ini tugas saya adalah untuk menjaga anugerah itu. Saya cintakan awak kerana Allah, Aisyah. Awak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Aisyah. Catherine yang bagi. Dia pesan apa? Dia pesan apa? Diha, abang rasa abang dah sedih? Dah sedih tak apa. Pasal kes hearing klien abang tu? Okey, tu. Yang tu abang dah sedih lama dah. Ni sedih yang lain. Sedih apa? Masa abang cerita dengan Aisyah dulu, banyak benda abang belajar daripada dia. Dan itulah kerja yang tak ternilai dalam hidup abang. Untung Kak Aisyah tu kan. Betullah apa Aisyah kata. Kebahagiaan tu perlu dicari. Abang, maksud abang? Abang ingatkan kalau abang dapat Aisyah dalam hidup abang, semuanya akan baik, semuanya akan bahagia. Tapi abang salah. Abang masih mengharapkan ke Aisyah ke?
taklah. Kalau Aisyah boleh cari kebahagiaan dia, tak salah kalau abang cari kebahagiaan abang, kan? Abang nak pergi mana pula lepas ni? Ya, tadi kan abang cakap abang dah sedia. Dia ada sedia. Susahlah cakap dengan lawyer ni. Dia tak fahamlah sedia apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sila masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Aisyah. Okay. Aisyah mana? Aisyah dekat belakang. Pergilah. Ya, belakang. Masuk. Terima kasih kerana tempoh kami semua. Ya. Ani, awak boleh? Aisyah, tak payahlah buat tu semua. Tak payah angkat, biar Mak Unah yang buat semuanya. Tak payahlah, Aisyah. Sayang, saya belum buat. Assalamualaikum. Salam. Ni, Aisyah. Baru je. Ini dah tak. Mestilah. Alhamdulillah. Jom, jom makan dulu. Okey. Banyaknya masak. Aisyah masak semua ni? Mestilah. Oh. Assalamualaikum. Assalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sayang, saya panggil semua kita makan sesama. Duduklah. Suka dera saya. Ha? Oh, saya sangat rajin. Amboi. Asyik berkepit je, ya? Ha, dah tak boleh berenggang langsung, Mama tengok sekarang ni. Memang apa, Ma. Kalau boleh, langsung tak nak berenggang. Pergi pejabat pun ada nak bawa. Kalau dah boleh bawa sampai ke pejabat, banyaklah kerja tak selesai jawab. Cakap. Begitu. Kenapa ni? Ha, apa? Ni Aisyah. Dah, sudah tu. Meh, duduk sini. Meh. Ada benda Mama dengan Papa nak cakap kan, nak bincang dengan korang berdua. Okey. Ha, macam ni. Mama dengan Papa adalah bincang. Kami ingatkan kami nak buat majlis bersanding untuk korang berdua. Yalah, hari tu nikah pun dekat hospital je kan? Betul cakap Mama tu. Papa pun sebenarnya dah tak sabar nak tunjuk menantu Papa ni pada kawan-kawan Papa. Alah, malulah Mak Papa. Lagipun kami dah pengantin lama. Anak dulu. Apa pengantin lama? Apa? Baru je kan? Betul tak, Aril? Apa salahnya kan? Tolonglah tunaikan permintaan. Aril. Ha, ya. Aril setuju, betul? Berangan pula. Berangan naik pelamin ke apa? Itulah, Ma. Cik seronok kan? Tak sabar rasanya. Nak tengok sayang pakai baju pengantin sehari. Malulah. Apa yang nak malunya, sayang? Kita hadap je sama-sama. Kan? Jadi setuju lah ni kan? Alhamdulillah. Okey. Mama, Papa nak sanding pun kita naik ke ni pelamin. Dapatkah aku melukiskan cinta, mengarahkan sejuta rasa
seperti nota dalam mimpi indah di kalung kasih selamanya. Selagi jantungku terus berpengaruh. Nanti baru, Bi. Kami berhak untuk bahagia. Seorang je ke? Seorang. Ah, mai. Masuk. Eh. Mai masuk. Mai, mai. Assalamualaikum. Salam. Salam sikit. Pakcik. Saya nak ucap terima kasih dekat pakcik. Kenapa pula, Wan? Sebab pakcik banyak bagi kesedaran dalam hidup saya. Wan, ilmu yang sebenar tu kehidupan. Pakcik bangga dengan kamu. Encik, makan sikit. Selina, terima kasih sebab sudi datang. Selamat datang baru, Aisyah. Awak nampak cantik saya hari ini. Terima kasih. Awak pun cantik. Saya suka bulan-bulan baru awak. Selamat datang baru, Ariel. Ingat jaga Aisyah elok-elok tau. Saya ingat. Saya janji. Ingat jangan buat hal. Kalau tak Aisyah awak tahu kan mana cik saya. Mana tahu kita boleh jalan-jalan ke Hilda Place ke. Tinggal di ni. Saya setuju. Okey, dah. Nanti kita sembang lagi, ya? Kita makan dulu. Eh? Jumpa makan. Datang sini nak minta maaf. Minta maaf pada Selina. Please bro, give me a chance. Kau nak minta maaf? Maaf daripada seorang yang telah hancurkan hidup dia. Dan kau cakap pasal peluang. Peluang apa? Kau tak bagi dia peluang langsung untuk diubah diri dia. Untuk dibina balik hidup dia, kau dah hancur. Baik kau berambus. Kau berambus! Awak saya tahu anda ikhlas. Kalau kita tak bagi dia peluang kedua ni, macam mana dia nak dapat peluang? Kenapa ni? Ha? Selina, I tahu you bencikan I. Sebab I lah manusia yang menghancurkan impian you dan merosakkan hidup you. Tapi anak you tahu satu benda, Selina. You jangan pernah cakap perkataan cinta, Andre. Setiap kali you cakap you cintakan I, you sayang I, you nak bina impian hidup I. Tapi you hancurkan I. You hancurkan impian I, you musnahkan hidup I. You beri kata-kata manis, you macam madu. Tapi I, you racun I. You biar I mati seorang diri, Andre. Setiap hari yang merayu dengan you. Tapi sedetik pun you tak pernah dengar I. Ha? Andre, you jual I. You biar badan I rasa oleh orang lain. Andre, hati I tak pernah orang dengar. Tangan I inilah yang datang pujuk you. Tangan I inilah yang bawa you ke Budapest. Yang biarkan you dipegang, dinodai oleh lelaki lain. Izinkan I, Selina. Izinkan apa? Tangan ni yang kotorkan you. Dan tangan ni lah yang akan bersihkan you. Izinkan I. Beri I peluang lagi sekali untuk I tebus kesilapan I, Selina. I janji. I janji I akan jaga you.
Awak, awak tahu tak hidup kita ni bagaikan bintang-bintang di langit waktu malam? Maksud awak? Satu saat kita boleh ada dekat sini. Tiba-tiba dalam sekelip mata kita boleh ada dekat tempat lain. Kita takkan pernah tahu mana destinasi kita. Kalau macam tu, saya nak umpamakan awak macam bintang jugalah. Kenapa pula? Sebab saya tak percaya yang saya mampu untuk petik bintang tu simpan dalam hati saya. Awak adalah anugerah yang paling bermakna dalam hidup saya. Saya tak boleh nak bagi awak syurga. Tapi saya tahu awak boleh bantu saya untuk kita bina syurga bersama. Selagi nyawa ku masih bersama.